Aduh, ih, apa itu Pak? Ih, kodok. Susah ya Pak, ya Allah, kok kayak nempel-nempel kena kaki aku sih? Pak, tiap malam Bapak kayak gini ya Pak? Pak, biasa Bapak kodok ini dijualnya kemana sih Pak? Ini pengepulnya ada, Neng. Mana, Neng? Lepas lagi, ada, Neng. Aduh. Kalau dijual ini harganya berapa ya, Pak, kodok? Oh, yang kecil kadang-kadang satunya. Oh, beda ya yang kecil beda. Sama yang gede? Yang kecil sama yang gede beda. Itu per ekor atau per kilo, Pak, kalau dijual? Kalau yang gede per kilo. Oh, yang gitu? Per ekor, kadang-kadang per kilo. Gimana ininya aja, ininya. Oh, kalau yang gede sekilonya berapa, Pak? Kalau yang gede sampai 7.000. 7.000 sekilo? Sekilo. Itu apa sih, Pak? Itu apa sih, Pak? Kok kayak panjang-panjang gitu, kayak ginjal-ginjal gitu? Ah, itu ular ya, Pak? Bukan, kodok. Masa sih? Ada ular, nggak ada. Itu mau dibilangin, kalau ada ular. Oh, aku takut, Pak. Sendal aku juga hilang. Mana, Pak? Bagain anak, cucu, gimana tuh lah? Ngebahagiain tuh gimana, Bu? Maksudnya ibu pengen ngebahagiain dengan cara seperti apa gitu? Pengen ngajak main gitu, jalan-jalan gitu, renang, pengen kemana-mana. Gimana tuh lah? Cuman itu doang. Cuma hayal doang gitu lah. Emang gak pernah jalan-jalan gitu, Bu? Belum, keluar pernah. Atau makan bareng, sekedar makan pecel ayam. Sulit sekali bagi saya untuk mempercayai apa yang sudah di depan mata. Rumah Pak Mulyadi yang rapuh ini sudah menganga di banyak sisinya. Tak hanya angin, mungkin hewan juga akan mengancam kesehatan mereka. Neng, kamu tidur aja, gelap, Neng. Iya, Bu. Tadi udah nyari apa? Ngobor kodoknya udah. Satu nih. Oh, udah malam pada tidur. Oh. Oh iya, Pak. Terima kasih banyak ya. Kasih ya, Pak. Maaf, Neng ya. Tidurnya seadanya aja gini, Neng. Iya, enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, nanti saya berdua sama Tika. Oh iya, aku juga. Oh, udah. Rajin. Lumayan bisa selimutan berdua. Ya, maaf ya, Tika nih. Kita nginep. Serangga, ini banyak bolong-bolong. Jadi Bapak mau mulung hari ini? Iya, hari ini saya mau mulung. Di mana Pak mulungnya? Kalau mulung sih kemana aja saya ada mulungnya. Tapi nanti saya boleh ikut nggak, Pak? Boleh ya, Pak ya? Aku mau lihat cara Bapak mulung gimana gitu. Ya, kalau Neng. Ini kan sebagian tugas dari kuliah saya juga, Pak. Iya. Pak mau nyiapin alat-alat dulu ya? Iya. Mau nyiapin alat-alat nih, Neng. Alatnya apa aja ya, Pak? Ini karung sama ini dua. Oh, karung. Ya, ini doang nih, barang-barang ya. Oh, ini. Iya. Dikit ya, Pak ya? Iya, cuma dua ini sama ini nih. Ibu, makasih ya. Saya sama teman saya, Tika, udah diizinin buat nginep di sini semalam. Makasih ya, Bu. Iya. Jadi ngerepotin. Enggak. Emang sebelum nyuci gosok, Bu Suryani biasanya ngapain hari-hari? Saya ngapain ke kemana-mana, bantuin bapaknya, rongsokan gitu. Oh, ngerongsok? Iya, rongsokan. Terus kenapa akhirnya sekarang jadi buruh cuci gosok? Ya, buat nemenin anak sekolah, jajan. Dari mana tuh saya mau orang punya? Makan juga ya susah. Kalau udah ngerjain cucian gini, Bu, emang dapat berapa, Bu? Hah? Sebulan. Sebulan? Oh, bulanan nih bayarnya? Iya. Dapat berapa sebulan? 150. 150 ribu? Iya. Buat segala, bayar listrik, makan anak, jajan sekolah. Berangkat sekolah.
Hati-hati ya, jalan ya. Hati-hati ya, Ica sama Latif. Eh, Ade, mau sekolah ya, Dek? Hati-hati ya. Ya udah sekarang ya, Pak, jalan. Keburu kesiangan nanti. Bapak duluan, aku nggak tahu jalannya. Nggak apa-apa, aku aja, Pak. Udah. Bapak nggak pakai sendal, Pak? Oh iya. Nanti ke ini, Pak, ke Cuga kalau nggak pakai sendal. Kalau sekarang ibu megang berapa pintu ini nyuci gosok? Satu. Tadinya tiga. Tadinya tiga. Berarti iya. Kalau tiga mah lumayan ya, sebulan dapat 450.000 iya. Gitu ya. Sekarang cuma ada satu. Satu. Itu buat semuanya gitu, Bu, segala-gala biayanya. Iya, iya, anak sekolah, jajan, buat ke dapur, keperluan anak-anak. Emang cukup, Bu? Nah, cukup nggak cukup lah, kan cukup-cukupin aja. Gimana tuh nasib lah, gimana tuh. Tapi kan anak sama cucu ibu yang ngebiayain juga. Iya, sama ganti. Kurang itu, Bu, lagi benar-benar nggak ada, gimana, Bu? Hah? Nggak tahu, ada ngutang sama tetangga. Sana ya? Ah, oh iya. Di sini juga banyak ya, Pak ya, kayak sampah-sampah berserakan gitu. Ini. Ini apa enggak sini malu ya? Nih, ikut nih. Enggak lah, ini kan udah tugas saya juga, Pak. Nah, ini nih, Pak. Emangnya Bapak biasa mulu kayak gini nggak malu ya, Pak? Nggak malu, Neng. Terus gimana? Itu kan kebutuhan cucu. Untuk sekolah nyukain cucu supaya anak saya sukses, cucu. Selain di pasar, Bapak suka mulung di mana lagi, Pak? Nah, ini di kali, Neng. Di ini. Ini aja, Neng. Ini, Neng. Aduh. Neng. Bapak sejak kapan sih, Pak, suka mulung kayak gini? Ya sejak saya dulu kan kerja dari bangunan, cuman saya kena paku sampai saya, jadi saya ya alih kerjaannya gini yang enteng-enteng. Iya. Jadi biasa Bapak siangnya mulung, terus malamnya nyari kodok gitu. Kadang-kadang saya gimana gitu, cucu saya, anak saya, hati kan pengen ini itu teh. Dia suka mengutin, rongsokan, ngumatin bapaknya. Kadang-kadang dikumpulin, celengi, beli sepeda. Tebat beli peralatan sekolah, nggak punya, udah pada sobek. Aduh, Mi, katanya beli sepatu. Ih, dari mana uangnya? Kan belum ada. Katanya anak-anak yang lain pada bagus. Dikatain, katanya jelek, apalah gitu. Emang sering diledekin? Iya, diledekin pulang, suka nangis. Buat makan, buat teh lah. Kadang-kadang ada, kadang enggak. Gimana tuh? Penghasilan bapaknya buat makan doang. Ibu nggak pernah bilang gitu sama bapak, Pak, kurang uangnya. Bilang sih, Teh. Terus? Bilangnya gini, ah, boro-boro katanya buat beli peralatan sekolah, buat makan sehari-hari, nggak ada, cuma cukup di beras doang. Yang penting katanya sehat, gitu, bapak doain aja anak-anak, katanya gitu. Sedih liat bapaknya, itu. Gitu, liat bapaknya kadang-kadang matanya suka kerasa, suka bengkak. Emang apa rasa ke bapak sih bilang apa? Itu kalau kan suka mikul ya, gitu mikul itu kodok ya, suka berat, terus matanya kali ya ketarik-tarik uratnya, suka nangis aja sayang. Ih, gimana pagi-pagi nih bapak gitu, Neng, Atip, ya ini gimana aja tuh, gimana gitu, bapak kan rumah sakit nggak punya uang. Ini Neng ke tempat ini pembuangan ini nih. Biasa banyak sampah-sampah di pinggir-pinggir jalan ya, Pak? Biasanya banyak, Neng. Mudah-mudahan nih, di sini nih ada nih tempat pembuangan sampah. Ini kan? Ada nih, satu nih. Oh iya. Pak. Serius kesini, ya, Pak? Neng. Iya, sama Neng di sini, Neng. Biasa saya. Aduh, ini bau banget loh, Pak. Habis gimana, Neng? Namanya cari ini, Neng. Banyak Neng. Banget lalat ya, Pak, ya? Iya, emang udah gini resikonya, Neng. Pak, udah, Bapak ini. Katanya matanya sakit ya, Pak? Sakit, yang Neng. Sebelah mana yang sakit, yang Pak? Sebelah ini nih, belah kiri. Oh, itu kenapa ya, Pak? Kok bisa sakit gitu? Dulunya kenapa aku, Neng?
Nah, kadang-kadang kalau ya kalau kerasa mah nggak bisa kerja. Gini. Aduh, ih. Oh. Aduh, ini apa ya, Pak? Ulat ya? Ulat, Neng. Kayaknya dari sayur-sayuran deh, Pak. Sayuran belatung nih, Neng, tuh. Itu. Aduh, sebelah sini aja deh, Pak. Kayaknya aku nggak mau yang ada itunya, Pak. Mana tuh, bau, Neng. Kalau ngambil sampah gini kan bisa kotor ya, Pak. Banyak kumannya juga. Mungkin kalau misalkan Bapak dagang kan enak, bisa duduk gitu. Terus penghasilannya juga mungkin lebih besar. Untuk nambah-nambah kehidupan juga lebih pasti. Jatuh nih. Wah, kalinya. Iya, Pak. Yuk. Aduh, capek juga ya, Pak, Mbak, ya. Ya. Ibu ini taruh di mana? Kamar aja, Teh. Sini. Ya udah, nggak apa-apa. Oh, itu kenapa, Bu, pada dirapiin? Itu padahal itu kotor tuh, makanin rayap ini. Ini juga udah pada jebol-jebol ya, Bu? Iya. Ini juga rayap tuh. Di mana-mana nih rayapnya. Saya bersihin sekalian ya, Bu? Iya. Duh, capek ya, Pak? Capek, Neng. Ah. Ya, nih. Terus ini diapain, Pak? Ya, ini dibersihin, Neng. Emangnya Bu langsung dijual ya? Udah ada yang... Ini yang ngambil ke sini, Neng. Oh. Bukannya harus bubu ini, Neng. Udah ditungguin, Neng. Iya, saya ngambil pisaunya dulu ya. Emang yang gini dipesan juga ya, Pak? Dipesan sama ini, sama pengepulnya. Tiap hari Bapak banyaknya segini ya, ngambil ya. Botol-botolan? Apa bisa lebih banyak, Neng, kadang, lagi? Kadang kurang dari segini. Ini pisaunya, Neng. Kalau kurang itu gimana, Pak? Ya, kalau kurang mau gimana lagi tuh? Mungkin rezeki saya segitu, Neng. Kurang. Ini biasa di kilo gitu ya, Pak? Di kilo. Kilonya biasa berapa, Pak? Per kilonya 1.000. Berapa? 1.000 per kilo. Biasa Bapak dapat berapa kilo, Pak? Sehari? Enggak tentu, Neng, kalau penghasilan sehari. Paling banyak biasa Bapak dapat berapa, Pak? Dijual kalau udah dibersihin paling 5 kilo. 5 kilo itu berapa ya, Pak? Cuman 10.000. Ade udah pulang sekolah, Dek. Siapa tuh, Pak? Ini pengepul. Oh, ini yang mau dianterin. Hah, gimana dong, Pak? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Yang kemarin saya bersih. Ini, Pak, baru dapat sedikit nih, Pak. Gimana? Sedikit lagi ya, Pak. Masih dibuka-bukain ini. Ini aja, Pak, ya. Bentar lagi, Pak, ya. Ini. Udah tempuh 3 hari atau 2 hari, Pak. Minta tempuh ini masih Pak, banyak banget, hari. Pak. Tuh, ini masih banyak kali, Pak. Bisa. Kalau mau, bukan. Nanti ya, udah mau. Bisa, tanya sendiri, ya. Ini alamannya, nggak mau tahu. Saya takut dipecat, Pak. Iya. Aduh. Ini kan saya kemarin udah ngomong sama Bapak ini untuk menjemput yang dibersihkan hari ini. Saya udah mestinya sekarang udah kelar. Oh, Bapak kan belum kelar. Untuk itu saya tagih sekarang janjinya gitu. Oh gitu. Ya udah ini Pak, biar enak ngomong di depan teras aja ya. Oh iya. Ya. Emang kenapa, Pak? Belum selesai. Iya, itu tadi masih banyak banget. Kan udah dibantuin sama Tika. Iya, soalnya semalam kan kita lagi cari-cari sampah juga kan. Jadi belum selesai buat diberesin. Tapi bapaknya udah keburu datang. Terus ini apa, Pak? Ini untuk alamat pengiriman yang akan dikirim sama saya. Saya juga nggak mau tahu. Nanti bapak ini kirim ke sana aja langsung. Jadi kalau saya yang pengabaikan, bapak saya juga takut dipecat. Iya, sama-sama kerja ya, Pak, ya. Iya, insya Allah. Yang namanya pekerjaan, mesti ada saling bantu. Iya, besok insya Allah kita nanti kirim, Pak, ya. Terima kasih.
Makasih ya, Pak. Ya, kalau udah begitu saya ditunggu nanti ya besok. Saya pamit ya. Itu saya pamit dulu ya. Iya. Makasih. Ngomongnya, Pak. Iya, iya. Ya, Bapak emang tadi nggak keburu, Pak, nyelesain itu kerjaannya? Nggak keburu, semalam. Ya, buka tuh, Pak. Ibu bisa baca, Bu? Bisa. Bisa? Kalau nggak, ntar dibantu ini sama cucunya, ada Ica sama Latif. Selamat rumah andaan kami bedah. Alhamdulillah. Bu, ayo diangkat, Pak, diangkat, Pak, diangkat. Awas dulu, awas dulu. Dudukin, awas dulu, awas dulu, adik. Ada yang sedul, tapi awas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siap. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Mulyadi, usia 50 tahun. Bapak Mulyadi ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang pengobor kodok dan juga seorang pemulung. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum merubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada informasi dan perencanaan rumah Pak Mulyadi gimana, Pak? Oke, informasinya untuk rumah Bapak Mulyadi ini lah kondisinya rumah bilik ya, dengan bangunan setengah permanen ya. Dan untuk arah perubahan kita aman, kita bisa arahkan ke arah depan karena lahannya juga mencukupi ya. Dan untuk perencanaan yang akan kita kerjakan atau kita laksanakan masih pada posisi existing saat ini ya, hanya bergeser sedikit ke arah kiri ya. Dan bedah rumah akan kita laksanakan secara gratis, tidak ada biaya apapun, mulai saat pembongkaran sampai nanti rumah Bapak Mulyadi ini sudah kita serahkan. Sekali lagi, hati-hati saat merubuhkan, tetap kompak, dan selalu berdoa. Semua paham? Paham! Siap? Siap! Semangat! Semangat! Oke, terima kasih. Bedah rumah? Semangat!